Departemen Perikanan Tangkap mempelajari tentang teknologi penangkapan ikan dan bidang sosial ekonomi. Dan kami pun sudah membuktikannya di ajang internasional. Selain itu, di sini kita juga belajar sosial ekonomi perikanan, seperti menganalisa kelayakan infrastruktur suatu usaha perikanan, daya saing, distribusi, dan pemasaran. Setelah menyandang gelar sarjana, kita memiliki kesempatan berkarir menjadi pendidik, peneliti, manajer, dan pengusaha. Meda Agung Pradipta, salah satu alumni yang kini berhasil menjadi pengusaha di bidang penangkapan ikan dengan sarana 5 kapal Purshey. Berdasarkan data Kementerian Kelautan Perikanan, estimasi potensi ekonomi kelautan bidang perikanan tangkap Indonesia sekitar Rp284 triliun per tahun. Luar biasa. Jadi, ayo bergabung bersama kami.